saya itu bukannya sombong, saya kenal Putin itu dari dia sekretaris wali kota Saint Petersburg. Jadi saya tahu dia gimana. Kalau dia mau habisi Ukraina itu satu hari, jam gitu aja. Tapi kan enggak. Halo Sobat Ini Info, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri singgung soal perang Rusia-Ukraina. Megawati menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki rencana untuk menghancurkan Ukraina dengan invasi. Sebab menurutnya jika Putin memang ingin menghancurkan Ukraina, Presiden Rusia itu bisa melakukannya hanya dengan satu hari. Mega pun mengungkap Putin memiliki alasan lain kenapa melakukan invasi ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara Konsolidasi Relawan PDIP di Yogyakarta, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Kalau dia mau habisi Ukraina itu satu hari, jam gitu aja. Tapi kan enggak. Yang beliau kesel, kenapa sih Ukraina pakai minta bantuan dari NATO? Mbok baik-baik aja. Karena apa? Karena itu Ukraina adalah pintu gerbangnya masuknya ke Rusia. Mega pun mengaku dirinya kenal secara pribadi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Megawati bahkan menyebut dirinya kenal dengan Putin saat masih menjadi sekretaris wali kota Saint Petersburg. Saya tuh bukannya sombong, saya kenal Putin itu dari dia sekretaris wali kota Saint Petersburg. Atas konflik tersebut, Megawati kemudian berpesan agar bangsa Indonesia bekas situasi geopolitik dan tidak mudah terpecah belah. Megawati pun ingin bangsa Indonesia merdeka secara politik dan punya tujuan ke depan. Ini geopolitik ya, yang harus kita tahu sebagai bangsa Indonesia. Dari situ kita akan tahu posisi kita di mana, kita harus apa, maunya apa, supaya kita maju. Sobat Ini Info, Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri ternyata punya kedekatan istimewa dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hal itu diakui oleh Megawati sendiri kala memberikan pidato saat bertemu relawan di Pendopo Agung Kedaton, Royal Ambar Rukmo, DIY, Selasa kemarin. Megawati di hadapan relawan Ganjar menjelaskan soal sosok Putin di tengah perang Ukraina. Ia mengaku bahwa Rusia sebenarnya bisa menghabisi Ukraina dalam waktu sekejap. Namun, Putin memilih untuk tidak melakukan hal itu. Megawati mengungkap dirinya bisa tahu pilihan Putin lantaran ia memiliki kedekatan dengannya. Sobat Ini Info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.